Halo teman-teman Mas Bro, kali ini kita akan update progres ya jalan tol Binjai Langsa atau dari Binjai menuju Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan yang merupakan bagian dari tol Binjai Langsa atau tol Trans Sumatera melalui pantauan udara. Video ini diambil dari kawasan perlintasan yang ada di Stabat, Kabupaten Langkat, dari arah Binjai menuju Banda Aceh. Ini adalah progres pembangunannya, mulai dari jembatan layang yang ada di Stabat menuju jembatan yang ada di Sungai Wampu, ya. Ini proses pengerjaan masih terus berjalan, teman-teman Mas Bro, seperti yang Anda lihat pada tampilan video ini, di mana pembebasan lahan sudah dilakukan, tetapi masih dalam proses pengerjaan sampai nanti ke Banda Aceh, ya. Sebagai informasi, pengerjaan ini sudah dilakukan dari Stabat menuju Tanjung Pura dan akan ada pintu tol di Tanjung Pura dan juga di Berandan nantinya. Pengambilan video udara ini hanya kurang lebih sampai di seputar jembatan tol yang ada di Sungai Wampu, ya teman-teman Mas Bro. Nanti akan Mas Bro update progres pembangunan jembatan tol yang di Tanjung Pura dan juga yang di Berandan. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Mudah-mudahan pengerjaan jalan tol ini dapat berjalan dengan lancar, ya teman-teman Mas Bro, sehingga bisa dipergunakan oleh halayak ramai atau pengguna jalan tol, khususnya yang dari Sumatera menuju Aceh atau yang dari Aceh menuju Sumatera. Dan kita berharap ini bisa cepat selesai dan bisa dipergunakan. Kurang lebih seperti itu pantauan udaranya. Silakan bagi teman-teman Mas Bro yang masih ingin melihat, memantau dari udara, saksikan terus video ini, dan silahkan teman-teman berikan tanggapan, saran, dan masukan yang lebih baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like kalau Anda suka, share untuk berbagi informasi kepada yang lain, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih.